Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qa'il alladhina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal-kazimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul 'azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi dalam Assalamualaikum Ustaz dan sempena Ramadan Al-Mubarak di penghujung Ramadan yang diberkati ini. Saya mendoakan seluruh para penonton di pagi yang penuh barakah ini agar semakin menghampiri penutup Ramadan, semakin banyak dosa-dosa diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu jadilah kita seumpama bayi yang baru dilahirkan, yang tiada sebarang noda dan dosa. Istimewa pada pagi ini, saya akan berkongsi kepada ayah ibu, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari semua mengenai topik yang sangat menarik, iaitulah mereka yang dikasihi Allah. Dan kita akan mengambil satu ayat daripada surah yang ketiga, ayat 134 yang saya bacakan tadi, iaitulah surah Ali Imran. Saya bacakan terjemahannya lebih kurang, iaitulah orang-orang yang infak sewaktu masanya lapang mahupun sempit, dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berlaku ihsan. Ayah ibu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, ayat ini menceritakan kepada kita ciri-ciri orang-orang yang menghuni syurga Allah subhanahu wa ta'ala yang seluas langit dan bumi. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang sangat dicintai oleh Allah. Ayat ini menyebut kepada kita tiga ciri orang yang dikasihi Allah. Mereka inilah bakal menghuni syurga Allah yang seluas langit dan bumi. Ayuh kita beri perhatian kepada ciri yang pertama, adalah mereka yang infak ketika senang dan susah. Kebanyakan kita semasa senang, kita boleh bersedekah. Ketika kaya, kita boleh untuk bersedekah. Namun ketika darak, ketika dalam kesulitan, tidak semua mampu untuk konsisten dan istiqamah melakukan infak. Tetapi inilah ciri yang pertama. Masih lagi ya punya simpati dan kemahuan yang tinggi untuk membantu orang-orang yang memerlukan, lalu dilakukan infak. Adapun ciri yang kedua adalah mereka yang mampu menahan marah apabila berlaku sesuatu yang kurang menyenangkan di hadapan matanya, tidak nampak pada wajahnya dan pada tangannya, maksudnya pada sebarang tulisan-tulisannya maupun pada riak wajahnya, sebarang tanda-tanda yang dia sedang marah sebenarnya. Disimpan kemarahan berkenaan. Kerana apa? Dia punya satu pegangan yang kuat bahawasanya setiap keburukan sebenarnya ada banyak kesenangan sedang Allah Ta'ala atur. Adapun yang ketiga adalah mereka yang memaafkan manusia-manusia yang pernah melakukan keburukan kepada diri mereka. Mereka yang diberikan kekuatan untuk bukan sekadar memaafkan tetapi melupakan. Ramai kita ni ya boleh untuk forgive but cannot forget, orang kata. Tetapi Quran apabila menyebut al-'afin, ia bukan sekadar bermaksud kita melafazkan ya aku maafkan kau ya, tetapi maaf itu adalah juga dengan melupakan apa yang telah terjadi, memberikan peluang kepada fulan bin fulan yang pernah menimpakan sesuatu kepada kita ya, harapan bahawasanya dia boleh berubah. Tinggalkan apa yang sudah berlalu, lihatlah ke arah masa depan bahawasanya kita boleh buka diari baru. Usahlah diungkit apa yang sudah berlalu. Saudara-saudari, tuan-puan sekalian,
Ketahuilah, tiga sifat ini, dua daripadanya hanya boleh dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Adapun yang pertama, kita boleh untuk melakukannya insya-Allah. Kita kena bermujahadah, kena benar-benar kuat untuk infak. Ya, seseorang ya punya kemahuan tinggi, dia boleh melakukan infak. Sama ada ketika senang maupun susah. Namun untuk menahan marah dan untuk memaafkan, ia benar-benar memerlukan kekuatan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu yang pertama daripada tiga sifat tadi memberikan kesan kepada lagi dua yang seterusnya. Dalam perkataan lain, kalau kita tidak melakukan yang pertama, yakni infak, susah untuk Allah Ta'ala anugerahkan dua lagi kualiti yang seterusnya, iaitulah kemampuan untuk menahan marah dan kemampuan untuk memaafkan. Tetapi dengan bersedekah ketika senang dan khususnya ketika susah, dia masih lagi boleh sedekah dalam kadar kemampuannya. Ketahuilah, orang yang boleh bersedekah ketika senang dan susah akan menyebabkan Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya lagi dua kualiti. Inilah keindahan susun atur ayat ini, tuan-puan sekalian. Iaitulah Allah akan anugerahkan orang yang infak, orang yang sedekah dengan ikhlas, kemampuan menahan marah bila berlaku sesuatu yang kurang menyenangkan. Dan lebih daripada itu, bukan sekadar boleh menahan marah, bahkan memaafkan. Adapun cerita yang terbaik dalam hal ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, rakan-rakan, saudara-saudari pasti pernah membaca kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kerana tiga sifat ini ada kepada Yusuf alaihi salam. Barang siapa yang membaca surah Yusuf sampai penghujung akan mendapati Nabi Yusuf ada cerita dengan saudara-saudaranya, dipertemukan semula oleh Allah Subhanahu wa Taala selepas 30 tahun sebelum itu tragedi terjadi kepada Yusuf alaihi salam, iaitulah diletakkan di dalam perigi buta. Ini adalah satu episod yang sangat pahit dalam kehidupan Yusuf alaihi salam. Namun 30 tahun selepas peristiwa itu, Allah Taala menonjolkan kebenaran janjinya. Allah pertemukan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dan Al-Quran bila kita baca, surah Yusuf bila kita baca, ada tiga pertemuan ayah ibu akan dapati. Pertemuan yang pertama, pertemuan yang kedua, pertemuan yang ketiga. Di mana ketiga-tiga pertemuan ini berlaku antara Yusuf dengan saudara-saudaranya yang bersepuluh dan bersebelas, berlaku di Mesir dalam musim kemarau 7 tahun yang sangat menyebabkan ramai manusia Mesir dan di luar Mesir kebuluran. Tahukah tuan-tuan puan-puan, ketiga-tiga pertemuan ini menghuraikan tiga sifat yang saya sebutkan tadi yang dikasihi Allah. Apa yang pertama tadi? Allah Ta'ala cintai orang yang melakukan infak ketika senang dan susah. Inilah pertemuan yang pertama Nabi Yusuf alaihi salam. Yang kedua, yang boleh menahan marahnya, kerana sedekah tadi memberikan kekuatan untuk menahan marah. Di pertemuan yang kedua kita akan dapati adanya Nabi Yusuf AS menahan marah. Dan yang ketiga adalah pertemuan di mana Yusuf mengumumkan dia adalah Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Kita akan perhatikan dengan lebih lanjut tiga perkara ini insyaAllah sebentar lagi. Bertemu semula dalam Assalamualaikum Ustaz. Dan tadi telah saya sebutkan tiga pertemuan yang dirakamkan Allah antara Yusuf alaihi salam dengan saudara-saudaranya. Rupa-rupanya menjelaskan kepada kita tiga kualiti yang disebutkan dalam surah Ali Imran. Ada baiknya saya sebutkan di sini asbabun nuzul dan munasabah. Ayat 134 ini adalah peristiwa perang Uhud yang telah menyebabkan barisan pemanah ya melakukan satu kesilapan, iaitulah mendekati harta ghanimah terlalu awal sehingga menyebabkan pukulan balas daripada musuh.
telah mengakibatkan ramai gugur syuhada dari kalangan kaum muslimin. Semua sedia maklum ya tentang peperangan Uhud, tetapi Al-Quran merakamkan sikap yang perlu diambil oleh barisan pemanah dan sikap yang perlu diambil oleh para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada barisan pemanah yang telah melakukan kesilapan, maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mohon ampun, bergegas bertaubat kepada Allah, kerana Allah memahami manusia boleh melakukan kesilapan. Sebagaimana Adam alaihi salam melakukan kesilapan, Allah memuliakan mereka yang melakukan dosa seandainya bertaubat, seandainya bergegas memohon ampun kepada Allah. Adapun kepada para sahabat, ketika berinteraksi dengan barisan pemanah, pasti mereka ada kemarahan, mereka ada perasaan dendam barangkali, kerana kamulah ya bapa saudara saya meninggal dunia di medan Uhud, kerana kamulah barangkali kita melakukan sikap-sikap yang tidak sepatutnya dilakukan kepada mereka. Ini adalah ayat seterusnya, ayat yang kita bincang ini. Hendaklah kamu mempunyai sikap menahan marah, dan hendaklah kamu mempunyai sikap memaafkan. Jadi asbabun nuzul dan kaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya adalah cerita tentang sikap yang perlu diambil oleh para sahabat kepada mereka yang melakukan kesilapan dalam peperangan Uhud. Tetapi kalau kita tengok kepada kisah Nabi Yusuf alaihi salam, pertemuan yang pertama baginda dengan saudara-saudaranya adalah pertemuan di mana baginda infak kepada saudara-saudaranya. Mereka datang memohon pertolongan daripada Al-Aziz Mesir, kerana Mesir didapati telah berjaya menyediakan simpanan gandum untuk menghadapi kemarau teruk. Jadi Palestin pun datang minta tolong daripada Mesir. Saudara-saudara Yusuf datang menghadap meminta pertolongan, lalu diberikan ya gandum-gandum oleh Yusuf alaihi salam dalam keadaan saudara-saudaranya tidak menyedari. Yang membahagikan gandum itu adalah Yusuf alaihi salam. Dalam fikiran mereka itu adalah Al-Aziz. Tetapi Yusuf alaihi salam ya, dalam polisi beliau, barang siapa mahu gandum hendaklah memberikan barang-barang berharga kepada kerajaan Mesir. Tetapi istimewa kepada saudara-saudaranya, Yusuf alaihi salam memulangkan semula barang-barang saudaranya telah berikan kepada kerajaan Mesir bersama dengan gandum-gandum yang mereka perlukan. Dan Yusuf alaihi salam menggunakan duit poketnya sendiri. Bukan nepotisme ya, bukan asabiah mengutamakan adik-beradik sedangkan ada ramai lagi rakyat jelata Mesir beratur memerlukan bantuan. No. Yusuf menggunakan duitnya sendiri untuk infak kepada saudara-saudaranya. Dan infak inilah yang memberikan kekuatan untuk menahan marah di pertemuan yang kedua. Kerana barang siapa membaca surah Yusuf akan mendapati di pertemuan yang kedua, ketika berlakunya peristiwa membabitkan Bunyamin, di mana saudara-saudara Yusuf alaihi salam telah melafazkan sesuatu yang kurang disenangi oleh Yusuf alaihi salam, di mana mereka berkata, kalaulah Bunyamin ini mencuri, sesungguhnya saudaranya, abangnya juga telah pernah mencuri. Sedangkan saudara-saudara Yusuf menyebut tentang abang Bunyamin di hadapan Yusuf alaihi salam. Sesungguhnya ini boleh menyebabkan kalau kita lah duduk kat tempat Yusuf alaihi salam, masa inilah kita nak bagi tahu yang hampa semua duk kutuk orang yang duduk kat depan hampa sendiri. Sampai hati mengata begitu di hadapan aku, mari aku tunjukkan siapa sebenarnya di hadapan kamu yang kamu duk kutuk ini. Akulah Yusuf yang kamu. Boleh je Yusuf alaihi salam melakukan perbuatan tersebut. Namun surah Yusuf merakamkan fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Yusuf menahan marahnya, subhanallah, kerana kekuatan itu diperolehi akibat daripada sedekah dan infak yang telah dilakukan sebelumnya. Dan akhir sekali di pertemuan yang ketiga, ya pertemuan di mana mereka datang merayu meminta pertolongan dalam keadaan tidak ada apa-apa lagi barang-barang berharga boleh diberikan kepada kerajaan Mesir. Di pertemuan yang ketiga inilah Yusuf mengumumkan dialah Yusuf. Yusuf alaihi salam juga mengumumkan ya bahwasanya aku maafkan kalian, la tatriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Allahu akbar. Jadi tiga sifat tadi
dihuraikan dalam tiga pertemuan Yusuf AS. Saudara-saudari, tuan-puan sekalian, satu perkara penting yang saya mahu sebutkan di sini, memaafkan sahaja belum mencukupi bagi seseorang yang mahu meneladani sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi dalam surah yang sama pada ayat yang berbeza, Ali Imran 159, Nabi tidak sekadar dididik Allah untuk memaafkan. Ada lagi satu level yang sangat tinggi, tuan-tuan, di mana selepas kita memaafkan seseorang, kita ubah perangai dia menjadi lebih baik. Ini cabaran. Kita barangkali boleh memaafkan, kita barangkali ia tidak lagi mengungkit, tetapi perangai Yusuf AS belum tentu menjadi perangai kita. Apa dia perangai Yusuf AS? Iaitulah perangai yang disebut pada ayat 159 yang diperintahkan kepada sallallahu alaihi wasallam, iaitulah fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri. Kamu babitkan semula mereka dalam mesyuarat kamu. Ini bukan mudah, tuan-tuan. Bagaimana nak babitkan mereka dalam mesyuarat kalau Nabi tidak memberikan motivasi kepada mereka, berdepan semula dengan mereka, face to face dengan mereka, ya, buka di hari baru. Jadi Yusuf AS berkehendak agar 10 dan 11 orang saudara-saudaranya dapat membantu perjuangannya membawa kebaikan kepada Mesir. Sebab itu orang yang baca surah Yusuf tak tadabur elok-elok, dia akan kata Nabi Yusuf ragging saudara-saudaranya. Sengaja tak nak mengaku dia Yusuf, dan dia biarkan abangnya ulang-alik, lepas tu ambil pula Bunyamin, macam ragging je. No. Yusuf AS ada misi penting mengubah saudara-saudaranya. Dia sudah memaafkan, tetapi memaafkan saja tidak memadai. Yusuf kena buat apa dua cara untuk syawirhum fil amri. Macam mana nak babitkan adik-beradik aku ni dalam mesyuarat aku sebagai pemimpin kerajaan Mesir? So untuk babitkan mereka dalam mesyuarat, perangai mereka mesti diubah. Mereka mesti menjadi orang yang sedar apa kesalahan mereka buat kepada ayah mereka. Mereka mesti menjadi orang yang sedar kesalahan mereka kepada Bunyamin adik mereka, dan mereka mesti jadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mereka tidak pernah memohon ampun kepada Allah dan bertaubat akibat kesalahan mereka 30 tahun lepas meletakkan Yusuf di dalam perigi. Mereka tidak pernah bertaubat. Jadi Yusuf AS ada misi besar yang bukan sekadar memaafkan, tetapi mengubah saudara-saudaranya menjadi kaukaban yang diperlihatkan Allah dalam mimpinya, menjadi 11 bintang cerah walaupun mereka pernah melakukan kesalahan. Jadi sebagai kesimpulan, saudara-saudari semua, inilah tiga sikap yang mesti menjadi sikap kita supaya Allah mencampakkan kecintaannya kepada kita dan Allah menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang menghuni syurga Allah. Ya, tidak perlu menunggu satu Syawal untuk memaafkan orang, kerana pahala memaafkan bukankah lebih dilipat ganda dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi marilah kita bermaaf-maafan sebelum daripada satu Syawal. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.